Kita coba air sus. Wah. Wow, keren besti. Kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama aku Mas Izil Project. Hari ini spesial, aku berada di markas besar Nemah Miniatur. Daripada teman-teman penasaran, kita langsung masuk ke dalamnya, oke? Ikutin terus vlog aku, let's go. Oke teman-teman semuanya, saya diantar saudara Rian. Iya. Ini di markas besar Nemah Miniatur iki. Dengan Mas siapa iki para penonton? Mas Agung. Mas Agung. Oke, iki sisan. Mas Ino. Siap. Iki lagi ngapain iki Mas? Bongkar gedok. Punya konslet. Weh, iki dunia permesinan miniatur kira. Di Pirelli. Iki sing termasuk remote ya. Remote control. Kalau ini manual, teman-teman. Ini derek. Ini pesanan orang Lamongan. Oh, Lamongan, guys. Iki pesanannya mau Lamongan. Enggak ada. Ngerti sama Lamongan di? Orang ngerti? Orang ngerti ya. Bentengku. Oh, iki ono logone TMI. Truk modified. Ya no. Herek Trondol. Ini unitnya orang Lamongan. Yang punya tolong komen di bawahnya. Ini katanya Mas iki iso diangkat bumper ya. Kita coba dulu. Oke, okay. Ini model bumper Patriot, sudah ada lampu kumisnya. Kita coba angkat ya. Besti. Ini yang samping juga bisa, teman-teman. Kita coba ya. Gimana? Yang ganteng, Besti. Ini siap bekerja. Ini nanti kita buat muat. Apa enak, Mas? Muat apa, Mas? Brembang. Oh, Brembang. Dari Brebes. Kita ke Brebes, terus kita nanti OTW Kota Malang muat apel. Gak nganu langsung ke Mas Ari PBTC. Kita mau cabe, oke? Okay? Oke. Setelah tadi nyobain angkat hidrolis, sekarang kita coba buka kabin dengan supirnya Beni Sumlebelun. Dari sebelah, ini sebelah kanan ya. Oke. Sebelah kiri, sini guys. Oke guys, ini ada harta karun tersembunyi. Ini enggak tahu unitnya siapa. Terus ini ada bak, kayaknya ini baknya si Trondol tadi ya, Mas ya. Ini nanti mau dipasang, kita coba pasangin di Trondol yang warna oranye tadi. Oke, kita coba. Wani perang. Wani perang. Oke guys, kita coba pasangin. Gue ini bicaranya Morbeng. Oh, ada morbengnya ternyata, teman-teman. Masuk ke bingkil. Nah, ini tadi kamu ini orang apa tuh? Oh, ternyata ini habis diolengin guys, dalam rotol. Tidak salah-salah nih guys. Ini presisi apa orang? Lu kan ganteng ya. Sayangnya itu Trondol besti. Mana orang ini? Mana itu?
Copot. Oh ini. Segini ya berarti. Seperti inilah penampakan si trondol tadi. Ini terbuat dari apa ya? Ya dari besi, dari peralon kayak ini. Gak kuat lah, mikir. Jangan mencoba untuk menyaingi. Jangan mencoba. Mending dukun. Oh iya, untuk teman-teman yang mau beli ini, unit semua ini bisa langsung cek IG-nya Nemah Miniatur, bisa nanti aku cantumin di bawah. Ini ada pesanan orang, ada juga yang punya sendiri. Ini contoh pesanan orang yang sudah hampir finish, istilahnya gitu. Yang tadi coba hidroliknya bisa rek. Sudah tidak bisa diragukan lagi kualitasnya masuk. Kalau saya pribadi nih ya pingin guys, soalnya saya tidak bisa membuat sendiri. Dan ini pun ini ada di belakang situ, ada yang bagus sekali. Tara. Nah, kelihatan. Aku kalau lihat ini mengingatkan aku pada tepake BCD buat Chandra Dewi, punya Mas Chandra Ekspedisi Buah Lumajang. Mirip banget. Tapi ini versi mini, teman-teman. Ini bisa nyala iki nanti lampu nih. Ini juga bisa nyala, ini juga. Cuma ini lagi belum dicoba. Iki ki enek lampune ora sih? Ora enek. Oh, sayang sekali tidak ada. Iki tak dhewe apa? Dewi. Ini punya pribadi. Oke, teman-teman semuanya. Jadi yang berminat dengan miniatur asli buatan Nemah. Ini harganya aku spill ya, teman-teman. Jadi harganya mulai dari 1.300.000 sudah free terpal. Nek, terpalnya cincingan ya. Dan sudah bisa oleng, teman-teman. Iki mungkin karena nggak ada muatan nih, jadi orang iso oleng. Nek ono muatan nih, gini-gini guys. Dan untuk teman-teman yang mau custom lampu-lampu seperti lampu kanal, nah ini, saya kira nanti ada biaya tambahan ya, teman-teman. Dan untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa langsung DM atau chat WA, nanti aku cantumin di sini ya, teman-teman. Itu guys. Jadi yang belakang sudah memakai lampu Volvo ya, teman-teman. Ini custom sesuai request teman-teman sendiri. Jadi teman-teman mau pakai Volvo atau pakai lampu LED yang biasa juga bisa. Ini sudah full cutting. Dan ini sudah hidrolis. Nah, bisa diangkat. Ada iPhone. Dan untuk bumper depannya juga bisa diangkat, guys. Sik. Kita belokin dulu, Pak. Nah, coba kita angkat ya. Nah, ini angel. Lur. Gitu. Nah, ini lur. Oke, boys. Dan untuk lampu-lampu sendiri ini bisa custom ya, teman-teman. Dan ini juga bisa dibuka. Cepat. Nah, cepat. Ready. Pillar. Ini bisa diangkat, bisa dibuka, bisa diangkat. Bisa oleng. Sudah free terpal. Jadi tunggu apa lagi? Check out sekarang juga. Nah, ini unit-unit yang masih proses seperti ini. Ini udah ada perlengkapan semua. Sesuai request teman-teman pokoknya. Ini dari Nemah Miniatur. Itu ada namanya. Nanti aku cantumin ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wah.